Berikut adalah ilustrasi dari aparatus untuk menjelaskan penyalaran sinar katoda. Komponen pertama adalah tabung kaca tertutup. Udara di dalamnya telah dipompa keluar, sehingga di dalam tabung adalah hampa udara atau memiliki tekanan udara yang sangat rendah. Bisa juga disebut sebagai tabung lucutan gas. Plat logam di sebelah atas terhubung dengan kutub negatif dari sumber tegangan DC, disebut sebagai katoda. Plat logam di sebelah bawah terhubung dengan kutub positif dari sumber tegangan DC, disebut sebagai anoda. Di dalam tabung, di sana terdapat penghalang berbentuk magnetic cross juga terbuat dari plat logam. Ketika semua rangkaian listrik telah terhubung dan dinyalakan, di sebelah ujung tabung yang berseberangan dengan katoda berbendar kehijau-hijauan. Namun anehnya, bagian kaca berbentuk magnetic cross bersih dari pendaran. Mengapa hal ini bisa terjadi? Untuk menjelaskan fenomena ini, kita akan menempatkan tiga komponen, yaitu sumber sinar, penghalang, dan layar. Karena tidak bisa melihat pergerakan dari sinar katoda secara langsung, kita akan mengambil tiga asumsi. Asumsi pertama, lintasan sinar berbentuk parabola. Ternyata di layar, hampir seluruh bagian dapat dijangkau oleh sinar. Sinar bisa berbelok melewati penghalang dengan mudah. Hal ini tidak sesuai dengan hasil pengamatan, sehingga sinar katoda tidak bergerak dalam lintasan parabola. Asumsi kedua, lintasan sinar berbentuk sinus atau kosinus. Hampir sama dengan asumsi pertama, hampir seluruh bagian layar dapat dijangkau oleh sinar, apalagi jika memiliki amplitudo melebihi ketinggian dari penghalang. Hal ini tidak sesuai dengan hasil pengamatan, sehingga sinar katoda tidak bergerak dalam lintasan sinus atau kosinus. Asumsi ketiga, lintasan sinar berbentuk garis lurus. Sinar yang dapat mengenai penghalang tidak akan diteruskan, sehingga pada bagian layar terlihat bayangan berbentuk magnetic cross. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan, sehingga sinar katoda bergerak dalam lintasan berbentuk garis lurus. Dari percobaan ini, kita telah mengetahui bahwa sinar katoda merambat menurut garis lurus. Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.